warahmatullahi wabarakatuh. Aku Riki Perdana. Buat dulur galo-galo, ayang ada dimanapun, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Kicap Channel Wong Kito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulurku. Saya Abdianto Fikri, SHMH, Ketua DPRD Yogan Komering Ilir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kicap Channel. Oke? Wah, itu rame-rame ono apa ya? Kok ono ambulane iki? Apa ono wong sing lahir kok apa ya? Wah, tak parani wae apa ya? Parani wae. Manusia. 2. Knalpot racing. 3. RC3. 4. Melawan arus. 5. Bahasa Jawa ya, Bu. Sekarang ini banyak yang enggak pakai masker, Bu. Iya. Boleh saya marahin itu? Oh, jangan. Enggak apa-apa mengingatkan, bukan memarahi. Aku yo enggak pakai masker. Oh, iya, mana maskernya? Itu tadi anu ada di kantong tadi lupa, Bu. Oh, iya. Bapak kalau keluar rumah itu harus pakai masker. Wajib. Wajib pakai masker, menjaga jarak, jaga kebersihan diri. Oh iya, ngomong-ngomong, Bu, Ibu kan berdiri dari ya, pagi nih. Dari pagi kita. Mungkin dari jam 6, Bu, ya. Iya, apel dulu. Kita apel langsung kita ke lapangan, Pak. Ya. Personil ke lapangan. Oh, saya mau tanya, Ibu. Nah, Ibu kan berdiri di sini dari pagi kan? Iya. Ah, Bu, lihat Kicap Eman enggak, Bu? Motorku dipakainya, Ibu. Sudah berapa hari enggak pulang-pulang, ya? Begini berapa begini? Waduh, lupa, Ibu. Oh, gini, Bapak ingat dulu begini berapa, nanti kita cari. Kita informasikan ke teman-teman yang lain ya, personel yang lain biar dicari. Oh, enggak hilang kok, tapi dipinjam tapi enggak pulang-pulang. Enggak pulang-pulang. Oh, iya. Sama Kicap Eman gitu loh. Oh, Kicap Eman ya? Iya. Nanti dibantu dari pihak kepolisian pasti membantu. Ya? Lah, Ibu kok ya. Megang catatan ada apa itu, Bu? Boleh dibacain enggak, Bu? Jadi gini, Pak. Kita ini dari Satuan Lalu Lintas Polresok ini selalu mengajak masyarakat agar menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dan menghindari pelanggaran-pelanggaran. Contohnya ada 8 prioritas pelanggaran yang kita garis besar ya. Pertama, tidak menggunakan helm. Jadi kalau naik motor harus naik helm, baik pengemudi maupun yang dibonceng. Wah, Kicap Eman nggak pakai helm itu, Bu. Pakai motor saya tuh. 2 ya, bonceng 3. Terus yang ketiga, knalpotnya racing atau brong. Itu nggak boleh. Oh, yang berisik-berisik itu apa ya? Itu mengganggu ketenangan masyarakat, ya kan?
yaitu menggunakan handphone saat berkendara. Terus yang keberapa? Empat. Ya, sekarang yang kelima, menggunakan handphone saat berkendara. Terus yang keenam, melawan arus. Enggak boleh. Oh, perboden. Iya, perboden. Nah, itu enggak boleh seperti itu ya. Itu rambu-rambunya tuh enggak boleh. Kita lewat situ. Sudah itu overload atau overdimensi. Nah, overload itu melebihi. Iya. Melebihi muatan. Kalau overdimensi itu tadi melebihi kapasitas. Ibu mau tanya enggak? Boleh enggak? Ya. Ibu kok bisa cantik gitu loh? Ah, bisa. Bu, makasih loh. Iya. Aku mau bicara, okay. Bicara emang. Semoga ketemu